yang sudah menjadikan kami sebagai siang, selamat bertemu Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Pada siang yang indah ini saya hendak membawakan sesuatu renungan untuk unduh-unduh yang akan kita lakukan besok tanggal 28 pada bulan Juni ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merasa-rasakan, membaca serta kita merenungkan firman Tuhan yang tercatat di dalam Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudaraku firman Tuhan. Pada saat ini berbahagialah bagi Bapak Ibu Saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan sungguh bahagia apabila nanti kita bisa meresapkan firman ini dan kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu terkasih, firman pada saat ini nats-nya kita ambilkan ayat yang ke-43b. Saya ulang baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Saudaraku terkasih, ucap syukur dalam persembahan. Ini yang hendak kita lakukan, ini yang hendak kita renungkan pada hari ini. Saudaraku yang terkasih, dalam bulan ini merupakan bulan-bulan yang membanggakan hati kita. Betapa tidak? Karena dalam pandemi COVID-19 yang memaksa kita di rumah aja, tapi Tuhan masih memperkenankan kita semuanya untuk mempersembahkan hasil panen kita selama 1 tahun atau persembahan tahunan yang ada di GKC Ungaran ini, khususnya disebut Riyoyo Unduh-Unduh. Mengapa Bapak Ibu Saudaraku dikatakan unduh-unduh atau ngunduh yang artinya adalah panen? Artinya adalah memetik. Memetik apa? Memetik buah-buah yang telah ditanam di dalam kehidupannya, yang telah ditanam di dalam pekerjaannya. Ya, itu sebenarnya suatu istilah para petani. Tapi walau kita semuanya mungkin bukan petani, mungkin pegawai negeri, mungkin kita ini wira swasta, pedagang, dan lain-lain, pasti dalam 1 tahun itu mengalami panen raya. Banyak hal yang dilakukan
para pegawai-pegawai pensiunan menerima gaji 13 misalkan, THR misalkan, ya itulah panen raya, itulah kita memetik buahnya di dalam satu tahun ini. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mengaturkan sesuatu persembahan, tidak perlu malu. Tidak perlu malu karena apa? Mungkin kecilnya nilai persembahan kita, maka kadangkala kita malu. Kita telah membaca kisah janda miskin tadi, yang hanya mempersembahkan kalau dilihat dari nilainya, itu sangat sedikit, saudara, sedikit sekali. Yang hanya 2 peser, mungkin kalau dibandingkan uang sekarang ya, mungkin 2 rupiah, 2.000 rupiah. Tapi kalau dilihat dari kualitasnya, persembahan yang luar biasa saudaraku. Mengapa luar biasa? Karena itu adalah semua harta miliknya, hasil kerjanya, dipersembahkan semuanya. Maka Tuhan Yesus bersabda, janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ternyata yang dilihat Tuhan Yesus bukan besar kecilnya jumlah persembahan, tapi sikap hati saudaraku, sikap hati ketika kita membawakan persembahan kepada Tuhan. Tentunya perempuan ini sangat murah hati sehingga mempersembahkan seluruh nafkahnya. Janda miskin mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan pada setiap saat. Bapak Ibu dan saudaraku terkasih, persembahan syukur adalah ucapan, ungkapan syukur kepada Tuhan Yesus yang telah memberi berkat yang berlimpah. Tidak hanya berupa materi, saudaraku, tetapi juga kesehatan, kekuatan, penghiburan. Dan ada berkat-berkat yang tak bernilai. Apa itu? Keselamatan. Keselamatan hidup kita. Keselamatan hidup kita sampai kesudahan alam. Bahkan berkat tak ternilai karena telah menyediakan tempat bagi kita semua orang-orang yang percaya ini. Kita periksa di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Bapak Ibu yang terkasih, persembahan syukur adalah merupakan sikap hati yang tulus. Tulus dalam penyembahan Tuhan, tulus dalam mengucap syukur kepadanya atas segala berkat-berkatnya. Saudaraku, dalam rangka unduh-unduh, mari kita persembahkan hati yang benar, yaitu persembahan dengan sukacita, dengan rela hati, sebab Tuhan tidak melihat jumlah, tetapi hati yang dipersembahkannya. Jumlah memang tidak menjadi ukuran. Bukan berarti lalu unduh-unduh itu dirayakan dengan persembahan ala kadarnya. Bukan itu. Sekali lagi, Tuhan melihat hati kita. Jika memang hasil panen kita melimpah atau gaji kita besar, masa kita akan mempersembahkan, memberikan ala kadarnya? Bukan begitu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kalau tahun yang lalu undung-undung dilakukan dengan meriah, dengan sukacita, dalam tari-tarian iring-iringan, dengan musik yang berdentang dan berdenting, tapi saat ini kita melakukan dalam keprihatinan karena kita tidak bertemu, hanya di rumah saja karena pandemi COVID-19 yang belum sirna di muka bumi. Mari kita saling menjaga untuk bangsa, negara, mohon agar pandemi COVID-19 lekas sirna dari bumi Nusantara ini. Ya, itu suatu tindakan menolong diri kita pribadi dan menolong sesama kita. Bapak Ibu yang terkasih, unduh-unduh kali ini tidak ada lelang, tidak ada pasar, tidak ada kemeriahan seperti tahun lalu. Bila dipandang mata seperti kemarin-kemarin, tapi mari kita meriahkan dengan ungkapan hati, saudaraku, dengan ungkapan hati yang bersyukur kehadirannya. Ucapan syukur unduh-unduh kali ini semua diaturkan dengan diuangkan.
baik dalam kotak APP, amplop unduh-unduh, dan yang biasanya diwujudkan dengan barang untuk dilelang, kali ini, barang-barang dari kelompok itu wujudkanlah dengan uang. Wujudkanlah dengan uang, masukkanlah dalam celengan dari kelompok-kelompok, bawa ke gereja, dihias yang bagus. Besok tanggal 23 Juni 2020, serahkanlah pada kelompok, dan kelompok akan membawa tanggal 24 ke gereja. Dan persembahan juga akan dikirimkan, bisa lewat rekening mandiri 1360017310092 atas nama GKJ Umar. Aku senang belajar mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. 1 Korintus 1 ayat 4. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri dengan doa kita hantarkan. Bapa Surgawi, Engkau yang kusembah dengan nama Yesus indah, Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang bertahta di kerajaan surga, serta Sang Pemurah kepada kita semuanya. Bapa, perkenankanlah kami mengadu kehadirat-Mu, mengucap syukur terima kasih Tuhan, karena pada saat ini Tuhan telah berfirman untuk kami semuanya. Walaupun kami di dalam pandemi COVID-19 ini yang tidak berjumpa, namun Tuhan Maha Baik, Tuhan memperjumpakan kami lewat udara. Maka terima kasih Tuhan atas perjumpaan kami dengan saudara-saudara itu. Bapak, kami telah menebarkan biji sesawi yang kecil yang Kau berikan kepada kami, kepada tanah-tanah yang gembur tanamkan, Bapak. Kepada tanah-tanah gembur saudara-saudara kami yang mendengarkan firman ini, sehingga benar-benar firman akan menjadi tongkat kehidupan kami, Bapak. Sebentar lagi kita akan mengadakan pesta unduh-unduh, satu persembahan tahunan. Kiranya Bapa berkati seberapa yang kami miliki, seberapa yang kami persembahkan. Kiranya Tuhan akan memberkati sehingga benar-benar persembahan kami itu untuk peleburan nama-Mu. Tuhan, saya serahkan semuanya ini di tangan kuasa-Mu dalam Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Thank you.
Riaya unduh-unduh tahun lalu dimeriahkan dengan kirab dan kegiatan besar. Tetapi, di dalam masa pandemi ini, marilah kita tetap bersuka cita dan mengucap syukur melalui persembahan unduh-unduh. Tetap semangat. Tetap bersuka cita. Selamat merayakan Riaya unduh-unduh. Tuhan Yesus memberkati.